Jakarta, kota tempat kita lahir, mencari nafkah, berkeluh kesah, dan menggantungkan cita-cita. Kota yang di setiap sudutnya selalu punya cerita. Kalau dengar Jakarta, hal spesial apa yang selalu kamu ingat? City never sleep, jadi kota yang nggak pernah tidur. Kita punya kota tua, punya Monas. Jakarta itu kota metropolitan, kota yang sibuk, dinamis, kota bisnis, juga macet. Sih, makanan semua makanan ada di Jakarta. Tempat yang cocok banget buat explore di kehidupan masa muda sekarang aja gitu. Saya tinggal di Jakarta sejak tahun 1975. Waktu saya masih berumur 3 tahun. Saya tinggal di Jakarta sejak tahun 1991. Orang Jakarta. Dari Jakarta, emang dari lahir di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta dari tahun 1976 sampai saat ini. Paling ngerasain sih MRT kali ya. Dari segi transportasi sendiri juga memang Jakarta memiliki transportasi berupa Transjakarta, terusnya ada LRT, MRT, di mana di kota-kota lain itu belum ada ya? Kesempatan untuk berkembang, untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk untuk peluang usaha. Fasilitas kesehatan itu di mana pelayanannya itu cepat banget. Kalau di Jakarta, kita mau jalan kemanapun kayaknya gampang. Terus kita pengurusan apapun kependudukan kita mudah. Buat ngurus-ngurus untuk dokumen apa segala macam udah satu pintu, jadi udah enak banget gitu. Perubahan yang saya rasakan pada 4 tahun terakhir ini, Jakarta itu lebih indah, lebih rapi. Kemudahan transportasi juga lebih dirasakan ya manfaatnya. Terminalnya juga, stasiunnya itu sekarang sudah modern sih, jauh lebih modern dibandingkan dengan yang lama. Semuanya serba mudah, lingkungannya bersih dan juga aman. Yang saya rasakan ini udah ada kemudahan akses untuk para pengusaha kecil ya, terutama mikro, itu sudah di fasilitasi dari mulai pelatihannya, kemudian pengurusan dokumennya, pembiayaannya, kemudian juga difasilitasi tempat untuk usahanya juga, semua dimudahkan.